Aduh, mantap. Halo, Jang. Aduh, genjang ah. Tuh. Jadi seperti inilah sahabat ya tuh untuk suasananya. Pokoknya mau ah ini mas sahabat. Tadi ya marahin layangan tadi. Aduh kena tuh ah. Sok buru ah. Nah ini adalah perbatasan antara dusun Cikupa dan dusun Cicalung. Nah ini tanah mau dijual nih. Barangkali sahabat ada yang minat tuh. Nah terlihat juga di sini deretan rumah-rumah mewah sahabat, rumah gedong sultan ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, dalam kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ya, saya akan mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan kembali di sebuah perkampungan miliarder yang berada di dataran tinggi di lereng Gunung Karembi. Nah, tiada lain dan tiada bukan adalah Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, sebuah desa yang dikenal dengan komoditas ubinya. Nah, ini di hadapan saya sahabat. Nah, ini ubi sahabat nih. Ini mungkin satu bulanan lagi siap untuk dipanen ya tuh. Nah, jadi ini saya sedang berada di kawasan Kampung Cijolang ya. Tuh, luar biasa sahabat. Deretan rumah-rumah mewah dan megah. Luar biasa. Nah, saya akan terus berjalan ke area bagian sana sahabat ya. Jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat, saat ini saya sedang berada di kawasan Dusun Cikupa ya. Masih berada di kawasan Desa Cilembu. Merupakan salah satu desa yang menjadi komoditas ubi. Dan memang ini berada di lereng Gunung Karembi sahabat. Nah saya akan berjalan terus menuju ke bagian sana tuh ya. Menuju ke area lereng gunungnya pisan sahabat. Seperti itu. Nah, jadi saat ini suasana sore hari kurang lebih jam 16.30 atau setengah 5 sore sahabat. Jadi matahari pun sudah berada di ufuk bagian barat tuh di sana sahabat ya. Nah, jadi suasana sore menjelang senja di kawasan desa miliarder yang berada di kawasan Desa Cilembu ya. Berada di lereng Gunung Karembi sahabat, seperti itu. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan Dusun Cikupa. Nah, dan akan terus menuju ke sana sahabat tuh. Di sana ada beberapa aktivitas warga. Ada adik-adik kecil sepertinya yang lagi pada main layangan sahabat. Masya Allah sahabat, untuk suasananya wah pokoknya mandi jamin indah mantap betah sahabat. Ini jalan pun aduh sudah mantap sahabat ya.
Jadi tidak ada ringgis kalaupun hujan turun, sahabat. Luar biasa, pokoknya mantap. Nah, di sini juga sahabat tuh, di bagian bawah atau di bagian depan di sana ada perkebunan ubi. Jadi kiri kanan depan belakang itu perkebunan ubi, sahabat. Nah, sebenarnya ini di bagian atas juga ini teh bekas perkebunan ubi. Cuman alhamdulillah sudah dipanen, sahabat, seperti itu. Tuh, itu di gunung atau di bagian atas itu adalah area pegunungan. Gunung Karembi, sahabat, seperti itu. Nah, jadi desa Cilembung ini mah berada tepat di lereng Gunung Karembi. Jadi pantas saja untuk kesuburan tanahnya itu sangat bagus, sahabat. Wow, sahabat. Ini mah indah pisan, sahabat tuh. Kalau di perkampungan mah main layangan seperti itu tuh. Ada adik kecil yang lagi pada bermain layangan seperti itu. Yuk, sahabat, kita lanjut terus menyusuri perkampungan atau dusun Cikupa ya. Masih berada di kawasan desa Cilembu, desa miliarder yang berada di dataran tinggi Sumedang di lereng Gunung Karembi dengan komoditas ubinya seperti itu. Nah, tidak main-main, sahabat, ini ubi Cilembu mah sudah melanglang ke mancanegara seperti itu. Nah, ini perkebunan ubinya di sini, sahabat. Sebagian besar ini sudah panen raya di kawasan dusun Cikupa ini ya. Tuh. Wow, luar biasa, sahabat. Jalannya sudah bagus, sahabat. Tuh, ini di kiri kanan perkebunan ubi. Tuh, seperti yang sahabat lihat. Tapi untuk sebagian besar sudah pada dipanen, sahabat. Wah, sumpah bikin ketagihan, sahabat ya, berkunjung ke desa miliarder yang berada di dataran tinggi Sumedang di lereng Gunung Karembi. Wah, di sini mah banyak aktivitas. Ada adik kecil tuh yang lagi pada bermain layangan. Nah, jadi keulinan berdak di perkampungan mah atau di perdusunan seperti ini, sahabat. Jang, aduh, Jang. Tuh. Ya teh dusun Cikupa teh pangtinya. Cicalung Cikupa. Pemikaluhurna naon, Jang, nu di ditu teh, Jang, nu di puncak di ditu? Patamon. Tuh, di sini juga ada beberapa rumah. Banyak ubi, sahabat tuh. Ya, mantap pisan ini mah. Tuh. Suasana sore di perkampungan miliarder, sahabat. Mata follow, Jang. Aduh, genjang ah. Tuh. Jadi seperti inilah, sahabat ya, tuh untuk suasananya. Pokoknya mau ini mah, sahabat. Tadi ya marahin layangan tadi. Aduh, kena tuh ah. Sok buru ah. Aksi.
Nah, sahabat, saya akan mencoba untuk menuju ke bagian puncak Napisan di kawasan Desa Miliarder ya. Nah, ini adalah perbatasan antara Dusun Cikupa dan Dusun Cicalung. Nah, ini tanah mau dijual nih. Barangkali sahabat ada yang minat tuh. Nah, terlihat juga di sini deretan rumah-rumah mewah sahabat. Rumah gedong sultan ya, luar biasa. Punten, Bu. Kita sudah sampai di kawasan lokasi paling ujung sahabat di sini nih. Ini tempat area camping. Nah, sekarang kita berada di ketinggian sahabat tuh. Nah, sahabat, saat ini saya sudah berada di area ketinggian dan suasana sore menjelang senja, jadi sudah raing suara tongeret. Nah, karena berhubung ini adalah area perhutanan tuh, seperti yang sahabat lihat, untuk ke bagian atas ini sudah tidak ada rumah-rumah lagi. Nah, berada di ketinggian sahabat. Wah, luar biasa sahabat. Memang bikin ketagihan ya untuk berkunjung ke Desa Miliarder ini yang berada di dataran tinggi di lereng Gunung Karumbi sahabat. Dikenal dengan komoditas ubinya sahabat di sini. Tuh. Nah, kemarin habis panen ubi sahabat di sini, dan sekarang ditanamin sama jagung sekarang tuh. Karena sekarang mau memasuki musim kemarau sahabat. Nah, kalau ubi mah harus mau memasuki musim penghujan seperti itu. Tuh, jagung sahabat kesana. Wah, mantap, luar biasa. Jadi potensi pertaniannya memang berhubung sebuah kampung ataupun pedesaan yang berada tepat di lereng gunung. Nah, jadi potensi alamnya sangat luar biasa ya. Potensi alam agrarisnya atau pertaniannya sangat bagus sahabat, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa rumah sahabat. Tuh. Alhamdulillah untuk rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen sahabat. Masya Allah. Untuk suasananya di sini mah tiis cilerang panon sahabat. Jempling. Jadi suasananya damai dan tentram. Tuh, jadi untuk area perkebunannya tidak jauh dari rumah-rumah sahabat ya. Jadi kalau panen tidak terlalu ripuh seperti itu, tidak terlalu repot mengangkutin hasil panennya sendiri. Wah, luas sekali sahabat perkebunan di sini. Tuh. Nah, tadi saya titip motor di sini. Landing kendaraan di sini tuh. Masya Allah. Nah, di sini hanya ada beberapa rumah sahabat. Cuman untuk warganya lagi pada tari isin ini teh. Masya Allah. Nah, jadi seperti itulah sahabat ya. Selain memang ditanamin sama ubi tuh, seperti yang sahabat lihat. Area lahan perkebunan di sini juga ditanamin sama singkong. Ada juga ruai seperti itu sahabat. Nah, di sana ada aktivitas adik-adik kecil yang lagi bermain dengan riangnya, bermain layangan sahabat. Mantap, luar biasa.
Nah, jadi seperti inilah suasana sore di perkampungan yang berada di lereng Gunung Karembi, sahabat. Thank you.